Senat telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan konsesi yang telah diberikan kepada syarikat Dawama Setia Mahat sejak daripada tahun 2002 yang berakhir pada tahun 2014 ini. Kontrak ini diserahkan kembali kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ini satu peluang yang baik untuk kita, macam mana Perdana Menteri ada sebut baru-baru ni, September 2013, itu untuk memperkasakan agenda ekonomi Bumiputera. Agenda ekonomi Bumiputera ini adalah agenda ekonomi nasional. Kita rasakan akan ada satu rejuvenization, satu kata pengimarahan semula industri ini, yang mana akan memperkukuhkan semula industri-industri percetakan lah. Yang selama ni kesannya ada yang menguncup, ada yang mati, tapi kita harap bersama-sama dengan agenda pemangkasan ekonomi putera ini, dia dapat dikembangkan semula lah. Kesan daripada pensuasataan ini, banyak syarikat-syarikat yang terbabit ini telah kerugian dan muncul. Kegagalan ini telah dibincangkan panjang lebar pada tahun 2009, yang mana semua kita maklum benda tu. Dan ini telah membuktikan bahawa andai kata urusan sebegini tidak diuruskan dengan baik, maka kesan dia bukan saja kepada syarikat terbabit, tapi juga kepada pengusaha-pengusaha SME yang lain lah.